pagi semuanya, bertemu lagi di vlognya aku Ati Dasta. Oke teman-teman, pagi ini aku lagi mau hiking, lagi mau mendaki gunung. Nah, gunungnya itu posisinya ada di belakang rumahnya aku, kayak bukit gitu ya, bukit. Kalau di travel gitu namanya Asahi Point. Nah, ini aku lagi mau starter dari ini, Sekolah Serio. Ini Sekolah Serio ini nanti kalau teman-teman mau mendaki gunung, ini dari Sekolah Serio ini kita nanti naik ke sana. Nah, ini teman-teman kita lagi mau naik. Ini namanya Asahi Point. Nah, ini kita lagi mau jalan-jalan. Dan di sana kita bisa lihat laut. Tuh. Itu lautnya keren banget. Terus di belakang aku juga lihat gunung, pemandangan gunungnya bagus banget. Itu pemandangan gunungnya keren. Nah, itu tuh kita bisa lihat dari rumah juga. Jadi posisinya rumahnya aku itu di belakangnya ada bukit-bukit. Nah, sekarang kita lagi mau naik ke Bukit Asahi Point. Yuk. Ini udah umur segini, udah lama banget gak pernah hiking. Terus ini kita bener-bener naik gunung, teman-teman. Ini gak tahu nih masih kuat apa kagak. Tapi kita coba ya, buat olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Dari sini kan? Bukan? Hah? Dari sini gak sih? Bisa kan? Ini apa ini tinggi segini? 1000 meter? Enggak, ini jalannya. Oh. Apa? Ada beberapa lewatannya. Waktu pertama kali kita lewat mana ya? Enggak, yang ini. Sekarang kan kita di sini ya? Ah, bukan. Iya, ini tujuan kita ini. Jadi ini aja benar. Lah, kalau yang atas ini apa? Ini apa? Dalam gunung-gunung bisa ini. Jalan-jalan. Kan waktu itu kita ke Asahi Point doang di sini kan ya? Iya. Dan ternyata teman-teman, ini aku di sini posisinya. Aku ini cuman adanya mau ke sini doang nih, tapi tinggi. Makanya nih aku masih kuat apa enggak, karena waktu pertama kali aku naik ke sini aja udah kacau. Sekarang kita coba lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua alam, aku minta izin jalan-jalan. Ada handphone kok, ada ya. Sebenarnya aku tuh deg-degan karena apa? Hutan di Hokkaido itu, hutannya gunung itu banyak banget beruang liar. Tapi di sini kayaknya nggak ada ya, mudah-mudahan. Bismillah aja. Ini pohonnya gede-gede banget. Bagus banget ya, warna-warna pohonnya. Asahi Point berarti deket dari sini ya, kalau misalkan lihatnya, kelihatannya ya. Iya. Tapi naiknya ini muter-muter ya. Jadi sebenarnya jalan-jalan di alam tuh enak banget, indah banget. Gunung, laut. Ya Allah, itu kayunya sayang banget, Pak. Ya, ini kayunya bagus banget loh, bulat loh. Ya, bisa buat bikin tiang ya. Boleh kali diminta, daripada begini doang. Boleh juga, gimana bisa bawa? Ya diangkut lah. Jadi kayak orang gunung itu ngangkut pohon, ngangkut. Ini pas kebetulan hari Minggu. Ah.
Dan Asahi Point ini itu bisa dilewati pakai mobil, pakai kendaraan. Tapi lewat jalurnya itu ke sana, kita bisa naik mobil sampai pas di poinnya. Cuman ini kita karena mau olahraga. Mau pukul berluan ya? Enggak lah. Buang juga sebenarnya enggak jahat tahu, karena dia kaget ada orang. Jadi mau enggak mau nerekam. Halo. Jangan salah loh, binatang itu tahu loh hatinya orang mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kamu baik. Jadi kalau ada beruang ketemu aku, konnichiwa, dia pergi. Dia tahu lagi aku baik. Kurus kali ya? Setiap hari naik aja pasti kurus. Wah, ada-ada. Oh, masih ada ya? Masih jauh lah kita. Kok turun? Naik lagi kok. Ini namanya uji nyali. Karena sebenarnya dimanapun hutan di Jepang itu tidak menutup kemungkinan beruangnya datang. Karena beberapa bulan kemarin itu ada berita beruang makan orang, terus beruang masuk ke kota. Bayangin aja tuh ada nyamuk. Wah. Lihatin pohonnya bagus-bagus banget ini. Pohonnya bagus-bagus banget, tingginya lurus banget. Ya Allah, kalian udah berapa tahun hidup di sini? Iya, masih muda deh. Semuda-mudanya udah setinggi ini, paling 30 tahunan. Asas. Ini kasihan tuh. Bahaya banget. Ini kita yang kayaknya naik sama ya? Oh, naik. Tuh, kita waktu itu dari sini deh kayaknya. Iya. Yeah. Ini benar-benar uji nyali. Tak tik tuk ya. Oh,
Kamu pakai begitu nggak panas? Lihat, pemandangannya keren. Tuh, dari sini. Oh. Ada suara orang. Dan teman-teman, aduh, kita udah sampai tuh. Itu Asahi Point. Itu pemandangannya bagus. Bagus banget tuh. Itu teman-teman itu kota Otaru. Otaru. Kita minum dulu. Dan akhirnya kita sudah sampai di Asahi Point. Ini cuman berapa meter doang tuh. Tapi karena udah lama gak olahraga jadinya. Ini dia teman-teman. Ini namanya Asahi Point. Dan di sini kita bisa lihat semua kota Otaru. Mau sini aja. Lihat. Keren banget. Oh, dulu kan banyak pohon udah potong deh memang ya. Iya. Itu rumahnya kita tuh, kelihatan nggak? Itu kop. Itu rumahnya kita kelihatan. Tuh. Nih. Itu kan rumahnya yang punya, tuh rumah kita tuh. Ini kan rumah yang punya, yang belakangnya kita nih. Biru-biru, yang biru. Iya. Nih. Oh, itu. Eh? Tuh rumahnya kita di belakangnya, ini yang biru kan yang oh, kita beli. Oh iya, betul. Nah itu rumahnya yang biru itu, rumah belakangnya kita, belakangnya lagi rumah kita. Lihat lautnya keren sampai ke sana. Ini kita bisa lihat pemandangan kota Otaru. Dari ujung yang di sana Skutsu, akuarium, sampai ke Asari Janibako. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di videoku yang akan datang. Kita mau lihat-lihat kota Otaru di musim panas yang sebentar lagi mau selesai ke musim gugur. Oke teman-teman, thank you for watching. Dadah. Lupa. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya.